Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Lisa Mora Braksan, Esos Mkes. Yang kami hormati Rohaniawan dari Kementerian Agama, Bapak Budiman SPDI dan Bapak Haji Herwin Zarkasih. Yang kami hormati Ketua Yayasan, Ibu Haja Rosida Arrahman. Yang kami hormati Ketua Stikes Abdurrahman Palembang. Yang terhormat Bapak Haji Suaidi Arrahman, SESOS MM beserta staf dan jajaran. Yang kami hormati pimpinan lahan praktik atau yang mewakili, baik dari Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang dan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, beserta seluruh tamu undangan dan mahasiswi yang kami cintai. Susunan acara Keping Day, program studi D3 Kebidanan dan program studi S1 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurrahman Palembang. Palembang, Selasa 21 Juni 2022. Segera dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Bapak Ari Wibowo Al-Furqon Esos dan Sari Tilawah yang dibawakan oleh Saudari Salsabila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ حميد
Syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi, jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dimohon berdiri. Thank you.